pulang 3 bisa syuting. Syuting tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abdul Fikri. Hari ini kita mau tutorial cara latihan sederhana untuk menjadi striker. Shooting, placing, dan ada passing dari teman nanti langsung. Oke, kita lihat. Ini dulu. Sebagai striker, bola pertama bisa langsung arah ke kanan atau sudut kiri, bisa juga shooting atau passing. Kita lihat. Yang kedua bisa placing. Tiga bisa shooting tengah. Nah, ini bisa placing ke arah luar. Sekarang kita passing dari teman langsung ambil pergerakan dengan empat bola. Bebas mau di arahin ke mana aja. Oke, terus striker tembok sama bola. Bebas arahnya mau di mana aja. Dari passing kita sebagai tembok untuk langsung balik badan. Sekarang yang bola dari pantul dari atas crossing. Tinggal lempar. Kita bebas bisa shooting apa aja. Hop. Gagal. Inilah latihan shooting sekaligus fisik juga. Jadi shootingnya dapat, latihan fisik nyari bola, tendang yang ngaprak diambil, semua dapat.
inilah pemain-pemain yang kreatif. Bisa gunakan heading, dada, atau masuknya bebas atau terpisah. Itulah materi hari ini, latihan striker sederhana. Next yang ada lebih berat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat selesai.